Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas, yaitu kajian tafsir Al-Quran, yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dan apabila sa'alaka, ada yang bertanya kepadamu. Kepadamu, di sini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadi, dari hambaku bertanya tentang aku. Fa inni qarib, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku mengkabulkan doa orang yang menyeru berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka laksanakanlah perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaitannya ayat ini dengan ayat yang kemarin yang sudah kita kaji pada pekan yang lalu, yaitu terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu ayat tentang apa, Bapak Ibu? Tentang puasa. Sudah kita kaji bersama bagaimana kemarin terkait dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang beriman yang bisa dan sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang beriman, tentu berat. Orang beriman meskipun berat, dia akan melaksanakannya. Karena apa? Karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu dia bisa melaksanakan pekerjaan, amal-amal yang berat, karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan pahala. Nah, kalau orang yang tidak beriman, berat. Maka kemarin kita telah membahas tentang makna puasa.
makna siam dan anjuran bagi orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, yang ingin mengendalikan hawa nafsunya agar mereka melaksanakan siam. Karena puasa ini keutamaannya luar biasa. Kaitannya dengan ayat yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu tentang doa. Maka doa yang paling mustajab itu, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat ketika kita sedang melaksanakan puasa. Nah, jadi ayat-ayat yang kita kaji di dalam surat Al-Baqarah ini antara satu dan yang lainnya ada saling keterkaitan. Ya. Tidak begitu saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan turunnya ayat ini, kita akan memahami apa itu doa. Bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kaitannya dengan seorang hamba? Oleh karena itu, kita kaji malam hari ini ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Tadi sudah kita terjemahkan, ya. Dan apabila ini berarti apa? Ada sebuah pertanyaan dan ada jawaban. Wa idza dan apabila berarti ada sebab musababnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan wa idza? Berarti ada sebabnya. Maka sebabnya di sini di dalam tafsir disebutkan, yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, kemudian ada orang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi amba'idun fanunadi. Nah, ini ada orang bertanya ini, datang kepada Rasulullah kemudian tanya, ya Rasulullah, Tuhan kita ini apakah keberadaannya itu dekat dengan kita sehingga kita hanya berbisik saja? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Amba'idun, atau keberadaan Tuhan kita ini jauh. Fanunadihi, sehingga kita perlu memanggilnya. Ya. Seperti kalau kita memanggil teman itu yang jauh kan dengan apa Pak? Dengan teriak gitu ya. Kalau dekat kan dengan bisik-bisik saja. Nah, kan gitu ya. Sudah dengar. Nah. Jadi ini pertanyaan dari seorang ya, kepada Rasulullah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah terdiam dengan pertanyaan orang ini ya. Dan akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu apabila ada orang yang bertanya tentang aku ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka katakan ya, beritahu dia sesungguhnya keberadaanku itu sangat dekat, qarib. Nah, qarib dekat ini para mufassir, para ulama menjelaskan apa
kedekatan seperti saya dekat dengan Pak Yoyo atau dekat dengan para jamaah. Saya dengan para jamaah saja mungkin dekatnya itu ketika kajian tafsir seperti ini. Kalau di luar, dekat enggak? Mungkin ya pura-pura tahu, pura-pura ya nyapa, atau memang ya kurang dekat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hambanya, katakan ya Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang keberadaanku, katakan bahwa aku ini dekat. Nah, qarib di sini para ulama memberitahukan kepada kita, menafsirkan qaribun yang pertama ada beberapa makna. Qaribun di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qaribun, ilmunya maha luas, meliputi, mengetahui seluruh keberadaan manusia ini, seluruh aktivitas kita. Sehingga kita ini orang yang dekat kepada Allah atau orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat mengetahui keberadaan kita. Sebaliknya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini sudah dekat dengan Allah atau justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya kita sudah tahu jawaban dari diri kita sendiri, keberadaan kita ini jauh dengan Allah atau dekat dengan Allah. Maka Allah sangat tahu, Allah ilmunya sangat luas, mengetahui segala aktivitas kita. Sehingga ketika orang yang berilmu, orang yang memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tentang ilmu din, ilmu agama ini dengan baik, Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang di antara kalian itu, orang yang beriman dan berilmu. Satu tingkatan. Artinya apa? Disinilah kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, dimuliakan apabila kita memiliki ilmu. Nah, maka kalau kita sudah memiliki ilmu, kita paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah, tentu kita akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga Bapak Ibu, kalau tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, maka tidak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan kepada kita ini, apakah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah itu dekat dengan kita? Kalau kita ini cinta kepada Allah, maka Allah cinta kepada kita, dekat dengan kita. Sama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dekat dengan seseorang, maka kita akan mengetahui aktivitasnya, ya. Bahkan kalau kita cinta atau dekat dengan seseorang, itu bau kentutnya pun kita ini mungkin kenal. Oh, ini mesti si A ini ya. Nah, mohon maaf ya. Itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan seseorang. Ya. Bau badannya itu mungkin jarak 1 meter itu sudah kenal. Wah, iki pasti ya.
Loh, Ana ini kenal dengan dia ini sudah bertahun-tahun. Saya sangat dekat sekali. Apalagi suaminya, apalagi istrinya, ya. Nah, kalau sudah dekat dengan seseorang, pasti dia mengetahui segala sesuatunya. Ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Misalnya istri itu menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Dari tatapan matanya ketika bicara itu mesti curiga. Sampean mesti menyembunyikan sesuatu dari saya. Enggak, ya. Loh, sampean kok tahu? Iya, dari tatapan matamu kamu menyembunyikan sesuatu. Ah, masa iya sih? Bohong kamu. Enggak, beneran. Aku tahu kamu yang berbohong. Ya. Kenapa? Karena dia tahu betul. Dia tahu karena dekat. Iya toh? Nah, maka dekat ini dia bisa mengetahui segalanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini qorib. Qorib di sini adalah bukan tentang tempat. Karena apa? Qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu memiliki ya keistimewaan. Dia tidak terbatas tempatnya. Ya. Kalau kita ini sangat terbatas sekali ruang, waktu, tempat sangat terbatas. Bahkan usia pun kita mungkin ya sebatas berapa tahun, Pak? 63 tahun kalau kita ya ditakdirkan meninggal seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah 70, 80 bonus, ya. Bonus, dapat bonus. Artinya kita manusia sangat terbatas sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas tempatnya. Jadi qorib di sini bukan tentang tempat. Jadi para ulama memberi tahu kan ya, memahami bukan tentang tempat, tapi yang pertama tadi apa? Tentang apa? Ilmunya meliputi ya seluruh makhluk, mengetahui semua keadaan makhluknya. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Nah, maka ada orang, ada hamba Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan di ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Ibadi itu artinya apa, Bapak Ibu? Ibadi itu artinya apa? Hambaku. Ya. Nah, hambaku di sini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, maka seruannya kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah yang tidak beriman itu hamba Allah? Apakah yang tidak beriman itu bukan hamba Allah? Ya. Kalau di sini dikatakan ibadi, itu hamba Allah yang beriman. Ada yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak beriman kepadanya. Meskipun sudah diturunkan Al-Qur'an, ya. Maka di akhir ayat ini la'allahum yarsyudun itu adalah agar mereka senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Maka ada orang-orang itu yang tidak memiliki iman. Sehingga hidupnya, amalnya, pekerjaannya, perbuatannya itu tidak memiliki nilai ibadah. Tidak memiliki nilai ibadah. Nah, ibadah ini akan mendapatkan pahala dari Allah karena didasari dengan apa? Dengan iman. Ya. Jadi ini perbedaannya ibadi, hamba Allah yang beriman dan tidak. Apa saja yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman. Ya. Begitu juga kita minum. Minum. Minum ini antara orang beriman dan tidak beriman itu nilainya berbeda. Ketika kita minum,
maka kita bisa mendapatkan pahala dengan apa? Dengan kita minum. Caranya bagaimana? Mengikuti tuntunan Rasulullah, ya, yaitu minum dengan tangan kanan. Kemudian apa? Dengan duduk, kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka minum kita ini bernilai apa? Ibadah, amal soleh, masya Allah, ya. Nilainya luar biasa orang beriman ini. Nah, sehingga ibadi, ya, hamba Allah yang beriman ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum, ya, makan, bekerja. Mereka sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Karena didasari dengan iman. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Mereka itu beriman dan pekerjaan-pekerjaannya itu menjadi amal soleh. Masya Allah, ya. Ya, jadi Bapak Ibu apalagi datang ke majelis taklim, majelis ilmu yang nilainya lebih besar pahalanya daripada makan dan minum, ya. Bagaimana tidak? Ketika kita berjalan dari rumah, ketika kita niatkan untuk mencari ilmu, tolabul ilmi, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah kita ini dihapuskan dosanya oleh Allah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu keluar rumah, niatnya itu belanja misalnya. Belanja barang-barang, kemudian di sana ngeluh, ya Allah semua naik. Ya. Akhirnya apa? Lihat dompet sudah tipis. Ya, lihat ATM kosong, kesel, marah-marah, ya, ya, ini lain. Sudah niatnya itu ya apa, ngerundel. Tapi kalau niatnya kita sudah betul-betul kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah, berangkat tolabul ilmi, masya Allah, ini apa, ibadi akan menjadi hamba Allah. Dan hamba Allah ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini siapa? Orang yang punya ilmu. Ya. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Dan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama ahlul ilmi. Maka di saat kita punya ilmu, di saat kita belajar ilmu din, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita dekat, dikabulkan apa tidak, Pak? Pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ini nanti kita bahas. Apakah doa-doa kita selama ini dikabulkan atau tidak? Kadang-kadang kan, Ustaz, saya ini sudah 10 tahun, Ustaz, berdoa supaya bisa beli rumah. Tapi ya, apa daya? Ya, apa daya? Kondisi seperti ini. Ya, saya sudah berdoa. Ya, terus mengeluh. Wis, dungo-dungo tok. Ya, tapi gak ada hasilnya. Nah, boleh enggak seperti ini? Maka nanti kita bahas. Ini sesuatu yang sangat rawan sekali. Kenapa? Karena ad-du'a uhiyal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi doa ini adalah ibadah. Maka di sini Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi, dan kalau ada orang yang tanya tentang aku, ibadi ini maksudnya adalah orang yang beribadah, artinya mereka akan melaksanakan ibadah yaitu berdoa kepada Allah, katakan bahwa inni qarib, aku dekat. Yang pertama ilmunya, mengetahui, ya. Tadi kalau kenal maka kita sudah tahu, paham betul sampai dalam-dalamnya, ya. Orang dalam ini, ya. Nah, yang kedua, qarib itu adalah
dimaknai oleh para ulama qaribun ay rahmatan. Artinya apa? Yang namanya dekat itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya. Maka ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat, bisa tholabul ilmi, bisa ke majelis ilmu, bisa bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, soleha, maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu sangat dekat. Jadi Allah sangat dekat dengan kita. Maka kita harus betul-betul memahami atau merasakan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita ini sangat dekat sekali. Jadi kemampuan kita untuk bisa melaksanakan thalabul ilmi, menyekolahkan anak, kemudian bisa menikah, bisa bekerja, ini semuanya adalah rahmat Allah karena Allah itu dekat dengan kita. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri rahmat Allah yang meliputi kehidupan kita, kita diberi hidup, kita diberi nikmat yang banyak ini, ketika kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu. Keberkahannya, rahmatnya akan senantiasa diberikan kepada kita. Sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita, keluarga kita akan senantiasa berada pada perlindungan Allah. Hidup kita, keluarga kita akan senantiasa diliputi oleh ketenangan dan ketenangan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dekat dengan kita. Ini tandanya apa? Kalau sudah mendapatkan seperti ini, tandanya apa? Kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita menjauh, ya, mulai sholatnya tidak bisa konsisten. Subuh sholat mulai jam 8 pagi. Mulai kendor ya. Dzuhur menjelang asar. Ya. Asar menjelang maghrib. Maghrib jamak sama isya. Jam 12 malam. Ya, sudah mulai kendor ini ya. Sudah mulai gelisah hatinya. Pikirannya ruwet. Mulai ya. Permasalahan-permasalahan timbul dalam hidupnya sehingga apa, dia jauh dari Allah. Ya. Bukan ya, dia merasakan bahwa Allah tidak dekat dengan dia, tapi dia ini yang menjauh dari Allah. Kenapa? Karena di sini disebutkan ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan permintaan kalian, aku memberikan permohonan kalian apabila apa? Falyastajibuli, kalau kalian itu melaksanakan perintah-perintahku, walyu'minu bi, dan beriman kepadaku. Beriman iya, tapi kadangkala kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kerutan-kerutan hidup yang kita rasakan. Karena apa? Karena kita menjauh dari Allah. Sementara ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku ini ya ada pada prasangka hambaku. Maka kalau kita ini ya memiliki prasangka yang baik, khusnudzon kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Yang terbaik untuk kita. Yang sekarang misalnya sulit mencari jodoh. Sampai sekarang belum menikah.
Padahal sudah berdoa, ya Allah hadirkan dalam hidupku ini seorang wanita yang membantu dalam kehidupanku, agamaku, duniaku. Datangkanlah ia. Meskipun dalam mimpi. Nah, meskipun dalam mimpi. Sudah berdoa, tapi belum ada sampai hari ini. Akhirnya apa? Ya wis lah, gak usah nikah. Usaha, doa juga sudah. Yang belum dikabulkan. Apakah seperti itu? Itu namanya apa? Putus asa. Kalau sudah putus asa, rahmat Allah tidak turun. Kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Sama kalau kita semakin jauh dari masjid dzikrullah. Coba, kita sudah tidak lagi berjamaah, sudah tidak lagi ikut pengajian, sudah tidak bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, tapi kita justru menjauh, sibuk dengan pekerjaan. Kalau malam begini, warung kopi sampai jam 1 pagi, ya. Sholat sudah, subuh sudah enggak, ya. Teman-temannya ya, teman-teman yang ya materialis semua, ya. Akhirnya Allah jauhkan kita, karena kita menjauh dari Allah. Dan kita perasaan ini tidak memiliki khusnudon, tidak memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Ya, wong sudah doa setiap hari, setiap sudah hampir 10 tahun, 15 tahun saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Rumah masih ngontrak, kendaraan ya masih nyicil. Belum dikasih anak. Hidup saya ini sengsara. Ya. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ya jauh dengan kita. Kalau kita bersama Allah, maka ana inda dzanni abdi. Allah itu ya sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berusaha, berdoa kepada Allah, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan itu. Ini makna rahmat Allah. Yang ketiga, Allah dekat itu adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah berdoa, tapi enggak dikabulkan. Ada mungkin yang pertama berdoa. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu ya. Tapi kan belum mengalami sakitnya seperti yang diderita yang ada di dalam Al-Qur'an. Nabi siapa yang sakitnya luar biasa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Dijauhi istrinya, dijauhi anaknya, dijauhi masyarakat ya. Coba, itu gara-gara sakit. Sampean sakitnya masih demam, adem panas. Ya, ngeluh, boyok, ya, kolesterol, diabetes. Sudah, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Alhamdulillah, berdoa kepada Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bisa beraktivitas, bisa beribadah lagi. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah dari penyakit ini ya Allah. Allah tidak menyembuhkan dia. Masih berdoa tetap saja sakitnya terus menerus ya. Kemudian yang ketiga, ya Allah sembuhkanlah ya Allah aku sudah lama menderita sakit ya Allah, hampir saya tidak tahan ini ya Allah. Makin parah sakitnya, bahkan meninggal dunia. Ya. Apakah doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Apakah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi, apakah doanya dikabulkan? Dikabulkan karena sembuh. Yang kedua, apakah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikabulkan. Kenapa masih sakit? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita tidak tahu kuasa Allah. Bisa jadi
Ketika kita sakit, kemudian berdoa kepada Allah, tetap Allah memberikan sakit itu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita sembuh, kita melakukan hal-hal yang justru membahayakan kita. Waktu kita, tenaga kita, kesehatan kita digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Apakah itu lebih baik? Atau lebih baik sehat? Atau lebih baik sakit? Ya. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya bacakan hadisnya, Pak. Ya. Artinya apa? Tetap kita yakin berdoa kepada Allah, karena perlu difahami berdoa itu artinya apa? Meminta apa? Kebaikan. Ya, digarisbawahi. Kalau ditulis ya mungkin di apa? Dikasih lingkaran yang besar atau ditebeli ya. Berdoa itu artinya apa? Meminta, memohon kepada Allah kebaikan. Kalau memang belum sembuh, itu kebaikan menurut Allah. Tapi kebaikan menurut kita itu ya sembuh. Ya? Berdoa supaya cepat mendapatkan jodoh, tapi belum mendapatkan jodoh. Ya? Baik menurut kita, ya segera menikah, mendapatkan jodoh. Sudah usaha, sudah berdoa, tapi Allah belum memberikan jodohnya. Jadi kita sudah berdoa, artinya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Allah tahu kebaikan kita. Berdoa karena sakit, tidak sembuh-sembuh, tapi akhirnya mati, meninggal dunia. Apakah doanya tidak dikabulkan Allah? Wong sudah mati, Pak, ya. Maka berdoa itu adalah untuk memohon kebaikan. Maka ketika dia berdoa kemudian Allah mewafatkan dia, itulah yang terbaik. Nah, ini kuasa Allah sangat dekat sekali. Maka di dalam penjelasan ya tentang makna qarib ya, yang terakhir ini adalah Allah mengkabulkan semua doa hambanya yang beriman. Allah sama sekali tidak menolak siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang mungkin tidak mengetahui, tidak menguasai dan tidak mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam tidak mengetahui ilmu Allah. Ilmu Allah yang diberikan oleh yang diberikan kepada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak tahu. Kalau bagi Nabi Musa ketika Nabi Khidir ya ditemani, dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir melubangi sebuah kapal yang ditumpangi oleh nelayan. Menurut Nabi Musa, itu kebaikan atau keburukan? Secara logika, ya zahir, lawo enggak ngapa-ngapain kok dilubangin itu. Apa enggak bahaya? Lagi-lagi ketemu seorang anak kecil, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Menurut Nabi Musa, membunuh anak kecil ini, ya, sesuatu keburukan apa kebaikan? Keburukan, sama seperti kita enggak tahu, ya. Tapi ternyata Nabi Khidir menjelaskan apa yang dilakukan oleh beliau ini ada sesuatu yang dia ketahui. Begitulah Allah mengetahui segala sesuatu, berkuasa segala sesuatu dan mengabulkan semua doa-doa kita, tetapi kita yang tidak tahu. Nah, inilah ya terkait dengan qarib, bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa penyebab ya bahwa Allah menurunkan ayat ini, katakan bahwa aku ini dekat. Ada seorang sahabat bertanya, "Aina Rabbuna?" Ya. Yaitu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina Rabbuna? Di mana
di mana Allah? Nah, yang tadi itu bertanya, kalau Allah itu dekat apa jauh? Ya. Dan sekarang ada yang bertanya lagi, aina rabbuna? Di mana? Di mana Allah? Jawabannya apa? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengkabulkan semua doa hamba-hambaku ketika mereka berdoa. Maka yang perlu kita fahami, berdoa ini adalah ibadah. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surat Ghafir, ya, surat ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengkabulkan. Ini. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Justru kata Allah di dalam ayat ini, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang menyombongkan dirinya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Wis gak dungo-dungoan, ya. Wis dungo pirang puluh tahun yo, omah yo sik ngontrak ae. Ya. Cicilan yo sik modal mancil ya. Sudah, kalau orang itu sudah sombong, dia akan dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, hasad, hidupnya stres. Nggih napa mboten? Hidupnya stres, gelisah. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak menyandarkan dirinya, urusannya kepada Allah. Maka di dalam ayat ini disebutkan orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhiri, Allah akan masukkan ke dalam neraka dengan hina. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan hati kita ini merasa sombong, merasa sudah bisa segalanya. Ini yang dikhawatirkan. Artinya apa? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena ini adalah bagian dari ibadah. Ya ini ya. Ini pertama. Ini doa ini sangat sakral di dalam Islam. Maka doa-doa ini harus didasari dengan keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah itu menjadikan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah, menurunkan rahmatnya, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah mengkabulkan doa kita. Kalau tidak didasari dengan iman, maka kita bisa berdoa kepada selain Allah. Ya, tidak didasari dengan keyakinan, maka doa-doa kita ini kita tujukan kepada selain Allah. Wonten napa mboten? Yang berdoa selain kepada Allah, wonten napa mboten? Tiang muslim lho niki. Nah. Kata nggih, mateni ha, kata. Ini kenyataan kita temui di lapangan seperti itu. Sehingga doa-doa ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari iman yang benar. Maka sakral sekali doa ini. Sehingga hidup seorang muslim tidak terlepas dari doa. Karena dekatnya Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita di dalam kehidupan kita ini, yaitu tergantung sejauh mana atau seberapa banyak kita berdoa kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan, sholat yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk doa secara fisik. Ya, secara fisik. Nah, maka orang yang tidak melaksanakan sholat itu bisa dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia sombong, tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya, tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada Allah, memohonkan ya
kepentingan kepada Allah. Ya, namanya orang sombong itu, Pak. Kalau di dalam hadis disebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi kalau orang itu sudah sombong, dia dikasih tahu, dikasih nasihat, tidak mau. Karena merasa dirinya benar. Apalagi dikasih nasihat dengan Al-Quran. Ya? Ada yang mengatakan yang lagi viral itu Al-Quran itu hanya berisi informasi-informasi saja. Tentang neraka, tentang surga, itu informasi-informasi saja. Kalau nyata, itu berarti kita harus membuktikan informasi dalam Al-Quran. Mana buktinya neraka? Kita harus merasakan neraka dulu. Loh, sekarang viral, Pak, yang seperti itu. Ya? Di dalam Al-Quran berisi tentang informasi-informasi tentang surga. Maka itu tidak benar kalau belum kita buktikan. Seperti itu. Ya. Hal-hal yang seperti ini akan menyebabkan orang itu sombong. Sehingga apa? Menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak nasihat. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini bukan manusia yang diremehkan. Ini bukan manusia yang ditolak. Tetapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dia tidak berdoa kepada Allah. Yang kedua, keutamaan doa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Maka perbanyak Bapak Ibu untuk doa, terus berdoa kepada Allah karena Allah Maha Kuasa. Allah mengabulkan doa kita. Kalau tidak sekarang, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lain. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min muslim yad'ullaha azza wa jalla bidakwatin." Ya. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa, "Laisa fiha ismun wala qati'atun rahimah illa a'tahu Allah biha." Yang di dalamnya dia tidak berdoa untuk melakukan sebuah dosa. Ya. Ada orang yang berdoa untuk melakukan dosa itu ada, Pak? Ya. Misalnya, ya, mohon maaf ya. Dia menjadi misalnya ya, menjual minuman keras gitu ya. Berdoa, "Ya Allah, semoga laris." Ya. Ini tertolak ya. Menjadi ya, ya, bekerja di tempat-tempat perzinahan, "Ya Allah, lariskanlah daganganku ya Allah, ya. Ya. Biar saya bisa sedekah, biar saya nanti bangun masjid ya Allah." Ya. Yang datang biar orang-orang kaya-kaya yang beli itu ya. Padahal yang dijual adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, itu enggak boleh ya. Atau dia berdoa dengan tujuan untuk memutuskan tali silaturahmi. Ya, itu enggak boleh. Kalau duanya itu tidak ada di dalam doa yang kita lakukan, seorang muslim berdoa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan memberikan tiga hal. Akan memberikan tiga hal. Yang pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watuhu. Ya, ketika kita berdoa, misalnya, "Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah," atau "Ya Allah, saya ini jualan ya Allah, baru saja memulai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah kelancaran, laris rezekinya ya Allah." Ya. Anaknya diterima di perguruan mana, di sekolah mana. Nah, ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tiga yang diberikan oleh Allah. Yang pertama,
bisa jadi Allah langsung memberikan seketika itu juga. Ya. Ketika berdoa pada saat sakit minta sembuh, langsung sembuh. Ketika berdoa, ya Allah gak duit-duit, langsung oleh duit sesuai. Ya. Ya Allah perlu 2 juta, ya Allah dikasih 3 juta. Ya Allah butuh saim, ya Allah oleh 1 juta. Ya. Tetap dapat, ya dikasih. Artinya apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah seketika itu juga. Kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah seketika itu juga. Ini yang pertama. Ayyu ajjila lahu da'watuhu wa imma ayyu dakhiraha lahu fil ukhra. Atau yang kedua, Allah simpan doa-doa yang kita panjatkan itu, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan nanti ketika di akhirat. Nah, ini yang susah Ustaz. Kadang enggak sabar ini ya. Saya sudah berdoa ya Allah ya supaya bisa haji, supaya bisa umroh, supaya punya rumah sendiri, supaya diberi ya anak-anak yang soleh dan soleha, supaya diberi bidadari ya, supaya diberi ya. Doa-doa ini sudah dipanjatkan oleh Allah. Tapi ya Allah, ekonomi sulit ya, badan sakit, semua ya yang namanya kegelisahan, kegundahan dalam hidup ini kayak merana begitu ya, semakin hari semakin ujian ini kok semakin tidak semakin berkurang, tapi semakin ujian ini semakin apa? Semakin berat. Ya Allah, istri sakit, anak waktunya bayar sekolah, pekerjaan sepi, badanku ini juga semakin hari semakin lemes ya. Kolesterol, encok, diabetes, wah. Semakin menyatu, banyak penyakitnya. Bisa jadi apa yang sudah kita doakan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah ya, sesuatu ujian-ujian ini ya nanti Allah berikan ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mislaha. Yang ketiga, bisa jadi Allah akan menggantikan doa-doa yang sudah kita panjatkan itu dengan apa? Dengan diselamatkan kita dari keburukan-keburukan. Ini yang mungkin kita tidak ketahui. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan, kemudian kita ini tidak merasakan langsung ya doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah selamatkan kita dari keburukan. Anak-anak kita dijauhkan dari narkoba. Itu bentuk apa? Allah menolong kita. Menggantikan doa-doa yang sudah kita panjatkan tadi itu dengan apa? Dijauhkan dari keburukan-keburukan. Kita diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang lain. Bisa jadi kita juga diselamatkan dari musibah dan musibah. Kebakaran rumah, banjir, kecelakaan. Ini adalah karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi ya, beliau mengatakan ya di dalam sebuah kitabnya tentang doa ini, sungguh seorang itu dikatakan sombong ketika dia tidak memanjatkan doa kepada Allah. Karena apa? Doa itu yang paling ringan. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Nah ini. Kalau tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Doa itu bayar nopo gratis, Bu? Doa niku bayar nopo gratis? Jangan salah. Sekarang ada tarif doa. Online bisa, offline juga ada. Tinggal kita mau ya, yang mana? Yang tarif level atas, level menengah atau level bawah? Ya. Mau surga Firdaus harganya 100 juta. Loh. Ini sudah ada, Bu.
Kalau tidak mengikuti medsos ya begini, kita nggak tahu. Di medsos itu langsung sudah ada tarifnya, ya. Mau kita mau apa gitu ya, mau doa apa, hajat apa, itu langsung ditarif 7 juta gitu ya. Nah, ini. Jadi doa itu sekarang kita panjatkan kepada Allah, mumpung gratis. Ya. Doa ini mumpung gratis. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul juga memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang berkepanjangan, wa anni masaniyadur, dan aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan apa? Dengan sakit, dengan sakit yang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak? Ya, istrinya sendiri sampai tidak mau merawat karena baunya itu ya. Anaknya menjauh. Ya. Kemudian masyarakat diusir masyarakat. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam, wa anta arhamur rahimin, ya. Musibah seberat apapun, coba Nabi Ayub alaihissalam merasakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Meskipun aku merasakan penyakit, musibah, ujian yang berat ini, wa anta arhamur rahimin, tetapi engkau adalah yang maha memberi rahmat, wa anta arhamur rahimin, maha penyayang, yang memberikan rahmat, ketenangan dalam hati. Kemudian Nabi Zakaria, begitu juga ketika beliau tidak mendapatkan keturunan, Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasta'ala ra'si syaiba, ya. Sampai apa? Menyala rambutnya, menyala. Artinya apa? Rambutnya sampai berubah menjadi putih. Beruban semua. Tapi dia tidak bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kondisi, dalam keadaan yang sudah sepuh, sudah tua, tapi Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Para nabi dan rasul sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan diri kita? Yang mungkin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya kita sangat ya berkurang. Kita lebih dekat dengan apa, Pak, Bu? Kita lebih dekat dengan apa? Dengan HP. Nggih napa mboten? Kita lebih dekat dengan TV. Untuk menyentuh Al-Qur'an saja dihitung, bisa dihitung harinya. Ya. Malam Jumat ketika taklim di Masjid Dzikrullah. Itu pun ya saya lihat enggak ada yang pegang Quran. Tapi mengkaji Al-Qur'an. Ya. Padahal para ulama itu memegang mushaf, melihat mushaf, membaca mushaf itu adalah termasuk ibadah. Ya. Memegang, melihatnya, membacanya dengan mushaf, ya mushaf itu ya bukan pegang HP ya, tapi pegang mushaf, melihatnya itu bagian dari ibadah. Nah ini kita pertanyakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak dekat dengan Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah. Bagaimana rahmat Allah turun kepada kita, ketenangan kita? Makanya Bapak Ibu kita ini selalu gelisah, selalu merana, selalu suudon, dengki, was-was. Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah dan kita jarang berdoa kepada Allah. Lawang minta kepada Allah kok gengsi, ya? Kayo apa aku njaluk omah nang Allah, ya? Wis ngene cukup kok. Ya. Minta Allah kok rumah gengsi, ya?
Minta supaya Allah berikan kepada kita ini harta yang melimpah, rezeki yang lancar, enggak mau. Wis cukup ngene ae lah. Ya. Engko nek misale aku oleh MM-an malah ya, gak iso salat, gak iso nyambut gawe lo. Kayak dia itu tahu ya. Nasibnya, takdirnya kuasa menguasai kan begitu ya. Nah, inilah yang namanya apa? Yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Ini waswas syaitan ini. Kita diganggu oleh setan. Padahal setan itu mengatakan, iblis itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la uhwiyannakum ajmain, aku akan menggoda semua hamba-Mu ya Allah, illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Jadi panjenengan yang hadir di sini ikhlas karena Allah, tidak bisa digoda oleh setan, tetap berangkat. Ya. Tapi yang enggak ikhlas, waduh gremis. Gremis mengundang ya. Mendung ket sore, pasti udan deres. Ya wis lah, agendanya di cancel. Ya, enggak usah ngaji. Ya. Ya. Akhirnya beralih kemana? HP ya. Jadi kita kalau tidak ikhlas ya, tidak dekat dengan Allah, mudah sekali diganggu oleh setan. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, ya, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kalau kita ada kegiatan dakwah, berangkat. Ketika kita ada kegiatan taklim, berangkat. Berinfak juga begitu. Ketika ikhlas karena Allah, tidak peduli orang mau mengatakan atau nyinyir ya, mengolok kita, menghina kita. Wong infak kok mek 10.000. Padahal oleh hasilnya sedino 1.000.000. Ya. Enggak peduli sudah. Mau 10.000, mau 5.000, mau 1.000, enggak masalah. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kebaikan, hasanah falahu asrun. Setiap kebaikan yang didasari dengan iman, ikhlas karena Allah, itu diberi pahala berapa, Bu? Diberi pahala berapa, Pak? Asrun amsalia, 10. Ya. 10 kali lipat. Itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang ringan, apalagi sesuatu yang berat. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan asa ayyak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadangkala kita itu benci kepada sesuatu, tapi itu yang terbaik bagi Allah. Kadang kita mencintai sesuatu, tetapi kadangkala itu menurut Allah tidak baik buat kita. Sehingga kita ya terus berdoa kepada Allah, meminta kebaikan. Memohon apa? Kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Jadi doa itu mohon kebaikan. Ya. Kalau kita ini selama ini kok belum dijadikan Allah orang yang kaya, tapi kita sudah berdoa minta kaya, ya inilah yang terbaik bagi Allah. Ada kemungkinan kalau kita kaya itu sombong. Ada kemungkinan kalau kita kaya itu ya akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih besar, ya. Wong miskin saja sombong kok, ya. Miskin saja maksiatnya itu enggak terhitung jumlahnya, ya. Apalagi kaya. Nah, mungkin itu yang terbaik bagi Allah. Tetapi ada kalanya Allah juga mengabulkan doa kita. Seketika itu juga, atau menggantikan dengan sesuatu yang menyelamatkan kita dari keburukan. Masya Allah ya. Nah inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ujibu da'watad da'i idza da'ani." Aku pasti mengabulkan setiap hamba-Ku yang memohon, yang berdoa kepada-Ku.
falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan dua syarat. Yang pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang kedua harus apa? Yakin. Harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita dikabulkan. Nah, kalau panjenengan itu doa terus enggak yakin, apa mungkin dikabulkan? Jenengan berdoa tapi ya syarabuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, makannya haram, minumnya dari hal yang haram, pakaiannya juga dari yang haram. Kata Rasulullah, bagaimana bisa dikabulkan? Ini dulu sudah pernah kita kaji ketika kita mengkaji ayat apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah ya sesuatu yang baik yang diberikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan-makanan dan minuman yang haram itu bisa menjadi penghalang doa. Jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, dan anak kita. Karena apa? Hal-hal itu bisa menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan? Karena syaratnya dua. Falyastajibu li, kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah, wal yu'minu bi, dan harus ya yakin kepada Allah. La'allahum yarsudun, agar kalian berada di jalan yang benar, ya. Jadi agar dalam petunjuk yang benar. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan yakin beriman kepada Allah, maka fa insya Allah Allah akan memberikan petunjuk jalan yang benar. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga disebutkan, ajazun nasi min ajaza minad du'a, manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak pernah berdoa. Masya Allah ya. Jadi kalau selama doa ini gratis, monggo Pak diperbanyak doa. Sebelum doa itu bayar ya. Nanti ada doa ya. Karena hari ini orang yang tidak beriman itu kadangkala dia lebih berani membayar. Ya wis doai Pak Kiai, sopo Kiai ini dikruwoi. Nah. Padahal doa itu adalah selemah-lemahnya manusia. Lah kok dia mencari kiai, mencari ustadz untuk bayari supaya doa. Masya Allah. Terus bagaimana antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka Imam Nawawi, orang yang lemah ini di dalam ayat, di dalam hadis ini disebutkan paling lemah akalnya dan buta hatinya. Artinya apa? Hatinya ini sudah tidak mengenal Allah. Sampai dia tidak berdoa kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah. Padahal berdoa itu adalah pekerjaan yang paling apa? Yang paling ringan. Lah kok kita itu enggak mau berdoa? Kita bekerja, ingin kaya, akhirnya enggak kaya. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan kita kaya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa itu juga mampu menolak takdir. Artinya apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirubah dengan doa-doa yang kita lantunkan. La yaruddul qada'a illa du'a. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak akan tertolak doa-doa kita. Artinya apa? Qada' itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah terus menerus, Allah itu malu. Di dalam sebuah hadis, Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya, kemudian menangis dan pulang dengan tangan hampa. Allah malu. Makanya ada tiga. Tadi ketika doa itu kita tidak dikabulkan langsung, doa itu disimpan di
diberikan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kita diberikan kebaikan. Artinya apa? Diselamatkan dari keburukan-keburukan. Diselamatkan dari musibah. Maka doa itu ibarat tameng. Doa ini ibarat apa, Pak? Tameng. Dan musibah itu ibarat panah. Jadi kita akan bisa selamat kalau kita punya tameng. Maka seringlah berdoa. Fa insya Allah doa itu akan membuat tameng di dalam diri kita dari gangguan dari jin dan manusia. Artinya doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah ini menjadi tameng. Betul-betul menjadi tameng. Menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan makhluk, baik jin dan manusia. Jadi kalau orang yang sering berdoa, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya lebih tenang. Enggak kemerunsung, ya. Enggak kemerunsung. Dia akan selalu diberikan oleh Allah hidup yang menenangkan. Jadi dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, semuanya dihadapi dengan rasa tenang. Dan untuk menutup kajian ini, di dalam penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam kitab ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Tiga orang yang tidak tertolak doanya. Al-imamul adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Hati-hati, Pak. Kalau ada pemimpin yang adil, doanya tidak tertolak loh. Ya. Nah ini. Siapa pemimpin jenengan? Ya. Pemimpin yang adil. Ya. Hati-hati, doanya tidak tertolak loh ya. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya, dia adalah seorang pemimpin, wah. Doanya tidak mungkin tertolak. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya pemimpin yang adil ini seperti apa? Ya. Nah, itu sudah kita masuk pembahasan lain ya. Wasaim hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ini ya, kalau bulan Ramadan itu Masya Allah kita perbanyak doa. Kalau puasa sunnah Senin dan Kamis atau puasa Daud, ini terus kita perbanyak doa, karena pada waktu itulah, pada saat kita berpuasa itulah doa-doa kita dikabulkan. Wa da'watul madlum yarfa'uhallah dunal ghamam yaumal qiyamah. Dan doa orang yang teraniaya. Hati-hati, Pak jenengan. Hati-hati, Bu. Kalau sudah mendolimi orang ya, atau kita pernah mendolimi siapapun, hati-hati, doanya makbul, doanya tidak tertolak. Jadi kalau sudah ya, sampai ada yang mengatakan meskipun itu orang kafir, ya, meskipun itu orang kafir, jadi sampai seperti itu, ya, enggak tahu orang kafir itu doanya kepada siapa. Artinya orang yang terdolimi itu dahsyat. Oleh karena itu dalam Islam sangat dilarang mendolimi siapapun, ya. Sangat dilarang mendolimi siapapun, hatta kepada binatang, ya, sampai kepada hewan, kepada tumbuhan, itu dilarang kita berbuat dolim, apalagi kepada manusia. Kenapa? Karena orang yang terdolimi itu doanya mustajabah, ya. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kajian pada malam hari ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk terus melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita selama ini, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.